Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan main ke arah Link Titan ya. Link skill 2, kemarin skill 1, sekarang skill 2. Seperti biasa, untuk ban hero, ban apa namanya, commander, itu kita ban aja ke arah Austus ya. Karena apa ya, udah dipastikan Austus nih sangat-sangat mengganggu guys. Disini kita bakal link skill 2 langsung. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys, biar tidak usah kelamaan lah ya. Oke, di sini gue mau ke arah Magic Crystal Astro dulu ya guys. Jadi kita ambil Lancelot. Karena apa? Karena mungkin gue main di Titan ya, ringnya itu guys. Gue pengen sesuatu yang cukup inilah ya, bagus gitu. Kita mau coba Legend gitu guys. Tapi kita susah kan di early kalau misalkan kita kalah gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus menang dulu. Lancelot adalah solusi terbaik guys. Karena Lancelot itu kuat, bisa aktif Astro dan Assassin ya, udah pasti menang di dalam ring gitu. Nanti kita bakal jadiin si Lancelot dulu ininya, Titannya, sampai kita mendapatkan hero-hero legend ya. Kalau semisalkan ya di Fatbox tuh ada gitu guys hero legend, itu lebih bagus lagi ya. Tapi kalau bisa hero-hero legend yang apa ya, physical boleh sih, magical kita lihat lah ya keadaannya ya. Soalnya agak susah semisalkan magic itu dikasih di ring ya. Oke, ada Angela 2, berarti kita purify aja biar tidak terkena stun-stun lah ya. Itu ngeselin banget. Ada Zas, bagus banget. Bisa B2 dulu untuk sementara menggendong di early-nya guys. Bisa si Akai sini buat TB-TB aja. Jadi setidaknya kita bisa menang lah ya, berusaha menang gitu. Kalau sebenarnya kalau udah masuk Lancelot guys, udah pasti menang ya dalam ring ya. Cukup enak lah. Yuzhong boleh dicoba aja, Yuzhong ya. Bisa atau enggak melawan Lancelot, gue yakin sih Lancelot tetap pemegang kendali ya guys. Tenang aja, soalnya dia assassin, jadi kalian tidak perlu takut. Dan lihat, dia menang ya, santai. Ulti lancar, jebret, nice. Satu hit. Lagi dong. Bisa sih, bisa sih. Menang dulu dong. Kita butuh hemat darah banyak soalnya guys. Bagus ya, menang ya. Ulti. Bagus. Kita butuh hemat darah banyak soalnya ini hero legend ya. Susah banget B3 ini ya. Jadi kita cepet-cepet ke slot 9 lah ya. Tidak ada apa-apa. Kita bisa pasang Astro aja sih. Astro only ya, biar keluar gitu magic crystalnya ya. Kalau Astro kan bisa masuk semua guys, enak ya. Semisalkan kalian ambil apa namanya immortal, itu agak rugi ya. Oke, nice banget ya, berarti kita bisa menang nih di sini karena dia mengalah guys. Karena dia kan mau ambil magic crystal maga atau enggak Astro juga ya ini ya. Jadi kita enak ke arah Astro guys. Immortal kita nggak tahu kan nanti transisinya itu butuh stack lagi dari nol gitu. Sayang banget. Oke, plus 8 gold. Nice banget, masih menang. Sini darah kita 100%. Untuk magic crystal udah dipastikan Astro ya, karena itu dia yang kita harapkan dari tadi guys. Gak ada apa-apa ya. Sini kita bisa, kalau bisa menang bagus sih, interest dulu ya. Jadi kita gak usah up slot guys. Ini kan kalau misalkan kita bisa WS 100% ya kan, terus di sini kita interest, itu udah untung double-double guys. Enak banget. Zas masuk, menang sih Zas, bisa sih. Zas kuat guys, tenang aja guys. Oke, menang kan? Bagus banget ya, interest dapat, darah 100%, win streaknya dapat ya kan. Ini namanya udah full cuan guys. Ini awal yang sungguh amat bagus ya. Di sini siapa tahu ada legend yang bagus, lebih enak lagi kita ya. Nice banget, up slot langsung ya. Jangan lupa, tidak ada hero legend guys. Tidak ada hero legend, berarti kita bisa ambil physical aja sih. BOD, BOD rose gold deh, kalau enggak rose gold deh. Wah, hati-hati ada yang pegang starfall ya. Ini bisa mengganggu kita guys, yang pegang-pegang starfall ini ya. Usahakan jangan sampai terkena starfall ya, agak rugi guys. Oke, Akai bisa B2 dulu, oke lebih bagus. Ada Odette, bisa masuk dulu sih, mengisi kekosongan aja ya.
Untuk goldnya kita tahan dulu, kita bisa up slot nanti ya. Pokoknya fokus kita adalah slot guys. Pokoknya slot itu harus cepat-cepat ya. Seperti main tars lah ya, tapi di sini kita tetap coba interest biar lebih enak guys. Soalnya kita butuh banget slot tinggi guys untuk mendapatkan legend ya. Secepat-cepatnya, soalnya kita ngejar stack juga kan. Aduh, mau ngelawan gua ya. Mia B2 masuk sini mau lawan gua ya. Lu itu bisa menang karena ada stun-stun aja gitu dari wrestlernya ya. Kalau misalkan gua pakai purify mah aman. Menang kita guys, tenang aja. 100% dipertahankan. Nice banget. Di sini udah bagus banget menurut gua ya. Plus 13 gold. Kita bisa up slot sih langsung ya. Walaupun hero kita levelnya kecil-kecil, tapi kalau misalkan slot kita tinggi guys, enak lah ya. Hero kita banyak soalnya. Kalian lihat Lancelot dalam ring udah paling rajanya ya. Paling enak lah guys main Lancelot itu di dalam ring udah. Kalian tuh tinggalin aja dia tuh, biarin aja gitu udah menang dia tuh ya. Tidak usah dipikir-pikirin. Cukup kasih item ya kayak Rose Gold ini bagus sih buat dia. Atau BOD atau apapun lah ya, item-item physical tuh udah kuat banget ya. Jarang banget dia kalah lah. Kena ice banget. Ambil dulu ya ke arah Lancelotnya. Kalau dia bisa B2 dulu nggak apa-apa guys, pakai aja dulu ya. Soalnya kita masih agak lama ini transisinya. Oke, plus 14 gold. Transisi kita agak lama gara-gara ada apa nih. Gold boleh sih, tapi jangan sih, unlimited expansion aja ya. Jadi setiap up slot bisa dapat 10 gold guys. Ini oke sih. Kita kan mau cepet-cepet ini tuh, apa namanya, up slot ke 8 minimal ya, biar dapat legend. Ini bagus banget. Ada si Retail, ada Zaz, Odette. Siapa tahu kan kita bisa dapat summoner, bisa Kara Sun. Sun Titan boleh ya, kalau misalkan dapat. Kita lihatlah keadaannya, ada DHS boleh banget sih diambil. Membantu Lancelot untuk menggebuk-gebuk yang tebel ya guys ya. Di sini kita bisa up slot berarti ya. Kan ada cashback 10 gold guys, jadi aman banget. Kalian bisa up slot terus ya. Berarti di sini kita tunggu gold kita ke arah 50 udah bisa up slot lagi ya. Oke, ada Lolita. Kita main ke arah apa namanya? Summoner dulu buat cari cuan boleh juga ya. Biar lebih enak lagi untuk up slot ke 8 ya guys. Kita butuh cepat-cepat 8 lah. Ini aja udah termasuk cepat ya. 7 di sini udah cepat guys gara-gara win streak ya. Lihat Lancelot udah sakit banget. Lawan Guardian sih menang gak sih? Terus kita nih blessing Kara apa nih guys? Blessing Kara Astro bagus sih. Oke ya, bagus banget, masih menang dan interest tetap ya. Jangan lupa diambil, siapa tahu Lolita membantu. Oke, Lancelot. Oke, dia ke arah summoner. Bagus banget sih ke arah summoner ya, bisa cari cuan dulu guys. Lancelot diambil lah B2 dulu biar dia semakin kuat untuk menggendong kita sampai di level 8 ya. Ini bisa dijualin, bisa dipakai sih atau ditahan gitu guys untuk cari sunnya ya. Kita lihat dulu nanti ya. Waduh, beda-beda begini ya. Sebenarnya kalau dijual nggak apa-apa sih, kita bisa absolut cepet ke 8 nih. Lihat Lancelot gue sakit banget. Sakit banget ya. Nice, masih menang 100% win streak ya kita ya. Nice banget. Kita jual aja ya, kita jadi cari Zaz aja guys biar kita cepat absolutnya guys. Oke, tidak ada apa-apa di sini. Kita kalau mau absolut ke 8 berarti butuh 10 gold lagi bisa sih. Kan nanti cashback 10. 10 gold lagi guys. Di habis pertarungan ini kita bisa langsung upslot ke 8 ya. Menurut gue ini udah cepet banget sumpah. Ini tercepat sih guys. Biasanya tuh di sini tuh slot 7 ya, upslot 7 guys. Di sini udah slot 8, gila sih. Ini cepet banget ya. Gara-gara kita win streak guys, terus kita pakai yang upslot cashback 10 gold ya, itu udah nice banget sih. Lancelotku pun no counter nih, ulti jebret, nice. Ruby ngeselin ya, kalah kah? Aduh, winter guys. Lancelot mati, apa kita bisa menang? Tunjukkan kemampuanmu Zaz. Ayo,
Biasanya menang sih kalau cepet. Oke, nice, masih menang ya. Bagus banget. Langsung up slot ya, jangan lupa guys, biar kita cari legend gitu. Ada si Brody. Brody gak sih? Brody Astro ya, Titan ya. Oke gak sih guys? Brody sih guys. Gas Brody gue ya. Mudah-mudahan tidak diambil nih. Oke, nice banget ya. Brody Titan is real guys. Ini benar-benar seru nih guys. Nanti misalkan dia jadi ya, kita juga di slot 8 sekarang. Jadi tuh pasti enak banget ya ini. Muncul lagi Brody-nya udah 2. Oke, kalau kita mau langsung transisi begini dulu. Bentar, jangan ya. Irritel harus pakai sih tetap. Soalnya dia kan ada MM tuh. Bentar, Brody kita kasih full item ya langsung ya. Berarti kalau bisa nanti cari Selena sama Cho guys, biar nanti bisa aktif stun ya, biar makin kuat lagi guys, gacor lagi gitu. Irritel harus dipakai sih. Oke, Brody nice, masih menang. Ulti sekali, ulti dong, jebret, nice, masih menang ya. Bagus banget, 100% masih guys. Plus 15 gold ya. Sini kita win streak enak banget. Oke, Zas kita sudah B3 guys. Udah B3 udah enak lah ya. Dia juga bisa menghasilkan cuan gitu guys, karena dia ada summonernya ya. Oke, Rital B2. Blessing ke arah MM lagi. Bukan Astro ya. Oke, ini gak perlu sih kita. Ada Lunox, mau ke arah 6 dulu gak? Ke arah 6 dulu berarti masuk Odette ya. Begini ya, 6 Astro dulu, biar Brody kita makin kuat lagi. Kalau ada popo langsung jual guys ya, tidak usah lama-lama gitu, karena kita butuh banget gold untuk ke slot 9. Ulti nice. Sakit gak sih? Menang gak sih? Ntar dulu ya, ini gak ada stun kita guys soalnya guys. Ulti lagi Brody, cepret, nice. Aduh, kalah ya. Pecah WS kita. Pecah WS guys. Udah mulai gak usah pakai deh. Kalau bisa ke arah stun dulu sih, biar dia ulti terus guys. Kita cari yang berguna aja sih. Power overload boleh sih guys. Kalau nanti stunnya udah habis kan bisa dapat mana lagi gitu kan. Reset deh ya untuk si Irritelnya. Jangan blessing ke arah siapa, MM ya. Agak jelek guys. Kalau bisa ke Astro sih. DHS lagi. Ada Immortal sih. Immortal sama buku boleh ya. Ada Lunox. Sebenarnya kita bisa ke slot 9 langsung sih. Sabar ya tapi ya. 50 berarti kita perlu. Oke, blessing ke arah Astro. Ada si Cho, ganti Odette ya. Begini dulu sih. Satu lagi Selena ya. Cari Selena. Untuk popol dijual-jualin aja guys, biar dapat gold ya. Wah, coba 3 guys masuk guys. Bahaya banget. Menang gak sih? Wah, winter dia. Wah, kalah ya Brody gua. Wah, kalah guys, kocak. Nampaknya kita udah mulai kalah nih ya, soalnya kita masih B1 sih Brody-nya sih. Oke, langsung up slot aja ya. Ada cashback 10 gold jadi aman lah ya. Nah, di sini bisa nih ada Selena ya, cocok banget. Bisa aktif stun langsung, kita bisa cari Brody sih sebenarnya. Kalau Brody kita udah B2 ya, kita udah aman banget sebenarnya. Yang terpenting adalah Brody dulu ya, biar dia tuh kuat di ring dan dia tuh bisa menggendong guys. Kita udah mulai kalah soalnya di sini. Oke, ulti, nice, ulti lagi, nice, sekali lagi ulti. Sakit gak sih? Sakit gak sih? Ulti lagi, jebret, langsung mati semua. Ulti lagi, bagus. Kalah sih. Kalah gak? Kalah ya. Udah mulai kalah guys.
Selena ambil dulu sih. B2-in dulu ya. Minotaur. Minotaur enggak usah sih, nanti malah kemahalan, guys. Soalnya legend kita biar aja si Brody dulu sih, nanti kita kumpulin si Minotaur nih 5 gold, guys. Mahal, guys. Skip dulu ya, skip. Muncul terus loh giliran di skip ya. Muncul terus. Enggak ada Brody kah? Ada Brody keluar-keluarnya, guys. Ini agak susah ya kalau misalkan Brody kita belum keluar, padahal udah slot 9 loh kita. Ini udah slot 9, cepat banget menurut gue ya. Udah cepat banget, guys, sumpah. Ayo Brody, ulti sekali, nice. Enggak pengaruh stun ya. Soalnya kita pegang purify, guys. Aman lah ya. Belum mati, guys. Plus 11 gold ya. Ini udah nice banget sih. Brody sih. Aduh, enggak ada apa-apa ya. Husklaw mau enggak Husklaw? Husklaw oke sih. Husklaw oke, guys. Siapa tahu ya kan Brody kita sekarat-sekarat sekali ulti langsung full lagi darahnya kan. Itu membantu kita banget sih. Jadi setidaknya kan kita aman lah ya dari kematian, guys. Perlu ini harus Brody sih, cepet-cepet, guys. Udah tidak bisa menunggu lagi sebenarnya. Oke, Lunox B2, nice. Oke, ada Brody ya. Langsung aja, guys, langsung ya, biar kita menang sih. Biar nanti kalau masalah gold, nah aman lah ya, ada dari summoner juga. Yuk, Brody, tunjukkan kemampuanmu, Brody. Jangan kalah. Waduh, Tamus. Aduh, Tamus Starfall, guys, masuk, guys. Balik ke B1 dong. Astaga, kocak banget, cok. Menang sih, masih dalam ringnya aman. Tapi nggak terasa di luarnya ya. Waduh, di luarnya nggak terasa ini. Waduh, kalah kah? Kayak bisa B2, guys, ulti. Jebret, aduh, nggak terasa ya. Aduh, Starfall nyusahin sih. Starfall nyusahin, guys. Waduh, harus gimana nih kita? Starfall sangat menyusahkan kita tuh. Brody nggak keluar-keluar, sumpah lo, gue di slot 9 dari tadi lo, guys. Waduh, ini main Brody juga lagi tuh. Aduh, ditabrak, guys. Kalau legend tuh kalau ditabrak, guys, nggak bisa B3, guys. Aduh, ngeselin banget ya. Kalau nggak B3 sih jelek banget sih, nggak jadi sih, guys, ini. Yuk Brody, ulti dulu. Jebret, langsung rata ya. Kalau nggak kena Starfall mah aman, guys, tuh. Sakit banget. Jebret, menang ya. Nice. Mati udah. Aduh, sisa bertiga ini yang menyusahkan semua lagi. Starfall 1, Brody 1 ya. Ini masalah ngambilin Brody kita, guys. Kocak banget, sumpah. Ini juga mana ya Brody ya? Tuh kan sisa 5, kita butuh 6 loh, guys. Kita butuh 6. Kalau misalkan sini ada mirror, oke sih. Tuh dia ada 2 tuh Brody tuh. Itu susah sih, nggak bisa, guys, nabrak itu, guys. Kalau misalkan ditabrak itu nggak bisa B3 kita. Kalau nggak B3 ya nggak jadi ya Titan kita ya. Harus ulang lagi, guys. Brody aja, kita jual terus aja, guys. Itu untuk penghasil uang kita banget sih. Summoner yang membantu banget loh. Ada Winter. Winter boleh sih ya. Winter si Albert oke sih, guys, sebenarnya buat Brody nih. Soalnya dia kan ultinya ke semua orang tuh. Oke, ada Brody lagi ya, sisa 4. Minotaur gak usah, Brody sih gue perlu banget. Oke, ada Brody lagi. Oke, kita perlu ini gak sih? Oke, Shelbert gak sih? Gak ada Angela 2 lagi juga kan. Brody yang nabrak Brody kita tuh masalahnya darahnya paling banyak loh. Nah ini nih, guys, ini gak boleh nih. Udah ngapa sih ngambilin Brody gue, sumpah lo, dari skin banyak hero legend kenapa Brody gue yang diambil ya, guys? Kocak banget, sumpah. Ini cowok udah kayak mau menang banget ini ngelawan gue dalam ring, sumpah lah. Kayaknya dia udah pede banget gitu, guys. Sini-sini lawan gue. Menang dong. Ulti. Penuh lagi. Ulti. Lihat-lihat. Sekuat itu, guys. Aduh, kita masih kalah tuh sama si siapa namanya, Tamus Starfall ya. Ini bahaya banget nih Tamusnya Starfall, guys. Sengaja banget, cok. Oke, Brody 2 lagi sih. Gak ada sih nih, guys, ini. Nah kan abis nih. Terakhir itu.
Aduh, kan dia ini sih harus mati sih dia ini sih. Damar ini harus pulang dulu guys biar kita bisa dapat brodinya nih. Damar harus dipulangkan lebih dahulu guys karena apa itu brodi kita diambil loh. Ini udah enggak ada lagi guys, udah satu ini udah habis sih menurut gue ya. Itu harus Damar itu harus dipulangkan sih. Ah, kena Starfall terus lo lawan dia ini juga agak repot gue ya. Harus B3 sih brodi kita guys. Tapi kita butuh stack dulu untuk sekarang ya biar dia full Titan guys. Enggak bisa dikeluarin dulu ya. Kalau kita keluarin sekarang sayang banget. Menang sini. Wah, ada immortal. Ah, dia mistik ya. Oh, kalah. Kalah guys. Damar kalah sih satu kali lagi ya. 18 sih bisa sih. Dibantai dulu deh Damar itu deh. Darah kita udah 20 lagi ya. Aduh, gagal. Gagalnya ngeselin sih, ditabrak sih. Ini udah nggak akan ada nih guys. Tuh, gue cari mau spam sampai habis juga tuh. Ah, cocok ditabrak gini ngeselin banget ya. Legend kalau ditabrak udah nggak bisa sih. Sumpah lo ini lo. Eh ampun, Brody dia tuh udah nggak mungkin B2 juga ya. Jual lah ya satu ya. Dia pertahankan banget, sumpah. Ah, lawan dia ini juga bisa kalah kita ini. Bahaya banget sih masalahnya dia ini. Starfall-nya itu loh guys tuh. Aduh. Kalah kah kita? Gak jadi konten ini guys. Kalau misalkan gak B3 guys. Jebret. Putih lagi. Jebret. Lagi gak sih? Jebret, bagus, nice. Menang gak sih? Belum mati sih kita guys. Aman ya. Si Damarnya menang lagi lawan kita. Aduh. Wah gila, sial banget sih. Sumpah sial banget cok. Si Damar menolak kalah guys. Wah itu nabrak Brody. Ada Brody gak? Gak ada pula Brody ya. Apa nih guys, udah slot aja ya. Pusing gua. Ditabrak, astaga. Ditabrak cok. Itu harusnya kita udah B3 dari tadi tuh ya. Dia jual aja satu Brody ya. Gua cari. Aduh, ada aja ya. Kena tabrak-tabrak begini. Ini udah gak akan ada sih. Sumpah. Tuh kan gak akan ada guys. Alah, ini loh Brody jual sih satu aja. Ngeselin lah begini ya. Kita masukin siapa ini lagi, Brody aja deh. Gak ada gold lagi kita juga ya. Ini sih harus dikeluarin sih Brody gue nih. Kalau lawan si itu kena Starfall kalah banget kita guys. Kalau dikeluar gini menang sih kita. Tenang aja, kalau di luar menang guys. Lihat. Ulti lagi Brody. Brody, kasih paham. Jebret ya kan. Kalau gua di luar ring mah menang guys. Lihat nggak tuh. Nice ya, masih menang ya. Ya ampun, belum mati juga. Ini kita menang pun belum mati deh guys. Tiga lagi. Gila, nyusahin banget sumpah cok. Apa sih ditabrak-tabrak begini ya. Kocak banget sumpah. Ini udah nggak akan ada ini, gue nyari Brody juga sih. Nggak akan ada sih. Wah kocak sumpah cok. Gak jadi gara-gara ditabrak. Gak boleh di dalam ya. Di luar dulu. Karena kita lawan si Doja ini bisa kena Starfall guys. Bahaya banget. Jadi kita kalau di luar mah aman guys. Bisa menang sih kalau di luar mah. Walaupun agak rugi sebenarnya masuk 2 Brody ya. Rubinya pun lawan Brody kita tuh udah mati guys. Sudah gak akan bisa bersaing ya. Sekuat itu Brody gua guys. Masalahnya ini cuma Starfall ini ya. Sama ya itu diambilin. Ayo kalahin Doja si Damar itu. Nice, menang sih. Oke, menang ya. Kalah ya Damar ya. Tapi di sini kita bisa ambil mirror guys kalau di sini mah guys. Aman lah kalau di sini sebenarnya. Tunggu mirror aja kita ya. Bro di B3 ya. Mirror satu lagi. Sebenarnya kalau udah Damar yang udah pulang guys, sudah enak lah kita ya. Udah pasti bisa dapat Brody-nya ya. Tadi tuh dia yang pegang Brody guys, 2 biji ya. Wah, itu ngeselin banget sih. Mana tuh lama banget matinya ya. Jadi kita tuh lama jadi Brody-nya guys kalau misalkan udah B3 dari tadi. Mirror ya, udah fix. Kita bantai-bantai. Sumpah guys, ini udah fix bantai-bantai guys. Lunox kumpulin deh, siapa tahu bisa B3 ya.
biar bisa menggendong-gendong juga guys. Jangan sia-siakan kesempatan ya. Oke, ada Brody ya, nice. Brody Titan full B3 ya. Nice enggak tuh? Di sini kita double lunox saja enggak apa-apa sih. Jangan di dalam guys, kena starfall ya. Bahaya banget sama si Tamus tuh kan. Tamus sih udah siap-siap membantai. Langsung rata. Enggak ada counter sih menurut gua. Brody nih kalau udah B3 guys, kayak begini udah enggak ada counter sama sekali. Tuh lihat tuh. Ini udah bener-bener fix kalian tuh die gitu guys kalau di ulti guys. Ayo sini lawan gua. Asal kita enggak di ring mah aman ya. Aman banget gitu. Oke, plus 11 gold ya di sini udah enak banget. Darah dia ada apa namanya? Rock solid ya, jadi masih bisa bertahan tuh dia. Begin dulu kalau mau ke arah guardian bisa sih ya. Waduh, dia Hayabusa B3 tuh ya. Agak ngeselin ya. Kita tabrak ke ring dia enggak sih Ruby sih? Rubinya gua bantai sih. Lihat lawan Ruby gua ya. Ruby mau sekuat apa? Dapat Sun lumayan banget goldnya. Lihat Ruby dalam ring. WM ya, sekalipun WM guys, sekalipun WM ya, itu masih B2 dia tuh guys. Lumayan kita dapat stack soalnya. Lihat. Lihat ya, sekali ulti rata. Gak ada perlawanannya tuh sini. Dari tadi tuh gara-gara ini aja ya kan, apa namanya, Tamus tuh nge-starfall aja guys dari tadi tuh. Fiksi menang sih ini, menang-menang aman. Giran ini gak dimasukin si Tamusnya, ngeselin banget loh. Ya bagus banget. Plus 12 gold, cari Lunox sih. Kita tipu dulu gak sih, dalam ring lain gak sih, tipu gak sih. Teori tipu guys. Kita jual. Ada Lunox, bisa sih. Lunox B3, mirror, nice banget. Brody lepas ya. Jangan sampai dalam ring, sumpah. Nah lihat tuh si Tamusnya masuk ke ring. Biar nge-starfallin kita tuh. Dia tuh udah pengen banget ngebantai Brody kita guys. Soalnya nggak ada jalan lain guys. Cuma bisa tuh, apa ya, ngebantai Brody kita, nge-starfallin ya. Menang Brody Titan, no counter sih. Ini udah kuat banget guys, udah perfect banget ya menurut gua ya. Brody tuh kalau udah B3 Astro udah nice banget. Paling kayak begini sih guys untuk sinergi akhir kita ya. Ada Astro, ada stun ya. Power kita 224. Udah gede banget, lumayan lah ya tuh. Lawan Titan Ruby, lawan Hayabusa B3 ini udah oke banget, udah nice banget guys. Kalian bisa banget coba kalau misalkan kalian win streak early, itu bisa banget ya untuk dicobain ke arah legend titan gitu guys. Tapi kalau misalkan nggak win streak itu agak susah sih menurut gua. Oke, paling itu aja sih di video kali ini. Thank you banget yang udah nonton, udah komen-komen, udah like guys. Thank you banget guys. See you di next video guys. Bye-bye guys.